Ah, nyerah dia. Kita lihat seberapa besar dia. Kita lihat. Tetetetetet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini, kuy, ikuti saya untuk berburu belut lagi ya. Spotnya adalah persawahan yang baru dibersihkan. Jadi lahannya itu mulai dibersihkan, mulai dikasih racun ya. Jadi sama sekali belum ada ditanami padi. Nah, ini penampakannya di belakang rumah orang. Kalau bibitnya sudah mulai ada tuh. Yang hijau di sana itu adalah bibit tanaman padi. Dan rencananya dari pinggir parit ini saya bakalan telusuri untuk mencari lubang-lubang belutnya. Sebetulnya hari sedang hujan teman-teman, tapi karena saya sudah terlanjur datang di sini baru hujannya turun, jadi terpaksa saya lanjutkan saja. Lagi pula hujannya cuman rintik-rintik ini. Baru turun hujan juga kemarin ini. Kelihatan dari airnya sangat bening sekali. Dan di sini alhamdulillah saya sudah menemukan sebuah lubang teman-teman. Lubangnya adalah lubang atas. Ada di bawah kita sini. Nah, tuh. Sangat mencurigakan. Kita coba pancing ya. Mudah-mudahan ini lubang belut. Kita pakai umpan udang ya. Masukin. Dicaplok. Umpan kita dimakan. Ayo tarik terus lut. Mohon maaf kalau berisik ya teman-teman, soalnya spotnya ini di pinggir jalan, jadi banyak kendaraan lalu lalang. Mohon dimaklumi lah. Oke, sepertinya sudah. Satu, dua, tiga. Sikat. Kuat kali tenaganya. Wih, belut gede kah ini? Ayo lut, nyerah lut. Saya sudah pakai dua tangan ini lut. Lemak, kuat kali. Ayo. Belut kah bukan kamu ini, oi. Kuat kali ini. Mau dibongkar tanahnya keras. Aduh. Si narik dia. Kuat sekali. Kita lihat. Is. Limosin saudara-saudara. Ih, limosin babon. Edun. Keluar dulu ekornya. Akar. Ih, lihat teman-teman. Strike perdana langsung dapat babon. Limosin super jumbo. Super joss, tuh kuning sekali warnanya. Tenaganya memang luar biasa kalau belut limosin ini, teman-teman. Bikin capek, bikin kewalahan. Tuh, masih menggelepar terus. Luar biasa. Alhamdulillah ya, langsung dapat belut babon. Oke, kita lanjut lagi. Salam satu hobi. Salam belut hunter. Super joss. Satu lubang lagi, teman-teman. Lihat airnya sudah joget-joget. Naik turun. Satu lubang lagi teman-teman. Lihat airnya sudah joget-joget. Naik turun. Kita langsung tes. Ada keong juga di dalam situ. Di sini juga ada telur
keong sawah warnanya pink, teman-teman. Oke, sudah dimakan. Wih. Sikat. Kena, teman-teman. Kuat juga ini. Jangan-jangan limusin lagi. Wow. Kuat betul. Kuat apa ini? Nyerah dia. Tapi belum. Kuat kali. Woi, nyerah lu. Luar biasa. Ini lebih kuat lagi tenaganya, teman-teman. Woi. Aduh. Kok bisa gini? Belut atau bukan ini? Ih. Tanahnya ini keras. Ini. Mohon maaf ini, teman-teman. Panjang-panjang durasinya ini. Ya lut, nyerah lut. Aduh. Semakin ke dalam, semakin besar lubangnya. Di mana sih? Woi. Woi, perjuangannya, teman-teman. Bikin capek. Dan ini kuatnya. Ngasih kejepit. Nah, nyerah dia. Kita lihat seberapa besar dia. Kita lihat. Tetetetet. Is. Besar-besar. Itu dia, teman-teman. Edan. Pantas saja kuatnya, minta ampun. Ternyata segede gaban. Ini kuningnya. Kuning dan hitam. Tuh, ini bukan limosin, teman-teman. Tapi tenaganya tidak kalah kuat dengan belut limosin. Luar biasa besarnya, minta ampun. Padahal lubangnya itu kecil saja ya. Ternyata semakin ke dalam, semakin besar lubangnya. Dan ini ternyata pemilik lubang jumbo itu. Babon kuning hitam, super kuat. Bikin kewalahan. Wih, mantul ukurannya. Padahal ini belut sawah ya, teman-teman. Tapi besarnya di luar batas kewajaran. Oke, kita lanjut lagi. Salam satu hobi. Salam belut hunter. Super jumbo. Lubang selanjutnya, teman-teman. Sangat mencurigakan. Kita tes. Mudah-mudahan yang ini juga ada isinya. Ternyata dicaplok. Ada. Tarik terus lut. Lagi.
Udah giliran ya. Sepertinya sudah ini. Sebentar. Oh, memang sudah. 1, 2, 3. Sikat. Is lumayan. Wah, babon kuning, teman-teman. Woi, aduh, kali tenaganya. Ini dia, teman-teman, luar biasa. Ini masuk kategori blood babon juga ya, babon kuning ini. Namun masih bisa tumbuh lebih gede lagi. Kuat sekali tenaganya ini. Kalinya tembus di sini ya, nggak bakalan lepas, aman ini. Wih, oke, ini saya jadikan strike penutup saja, teman-teman, karena hasil hari ini sangat-sangat mantul, tidak ada yang kecil, besar semua. Luar biasa, rezeki tak terduga hari ini. Oke, kalau begitu saya Juanda Faisal izin pamit undur diri dulu ya, teman-teman. Kita lanjutkan lagi perburuan belut kita di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam Blood Hunter. Super Josh.